Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berhubung ada panas ya, kita jemur tipis-tipis pejantan Pak Koi teman-teman ya. Teman-teman, dan inilah pejantan Pak Koi di kandang saya ya. Dan ini anak ayam ini, nih nakal dia teman-teman ya. Ini udah capek sakit, tapi alhamdulillah udah sembuh teman-teman. Nah, karena kita obatin biasa dengan cara saya sendiri untuk mengobati ayam sakit ya. Oke, untuk mengobati ayam sakit sudah saya bagikan videonya teman-teman ya. Dan ini kita nunggu panas dulu teman-teman, karena di tempat saya ini masih hujannya ya. Nah, jadi kalau musim hujan saya kurangi untuk mengawinkan ayam, karena kandang tidak cukup ya. Nah, ini saja kandang untuk anak ayam agak kurang teman-teman, belum kita buat juga untuk box anak ayamnya. Oke teman-teman, dan itu ya, nah itu indukan super jalu, dia punya jalu teman-teman, indukan yang tadi ya. Nah, dan ini sekali lagi ini pejantan Pak Koi teman-teman. Oke, di sini kita review saja teman-teman ya. Oke, keluar ya. Nah, dan ini jenis pelakar teman-teman, umur sudah memasuki 4 bulan ya. Ini baru 3 bulan 8 hari teman-teman, saya hitung ya. Saya selalu mencatat lahirnya teman-teman. Dan ini jenis pelakar, itu masih ori ya pelakarnya. Nah, di sini ada anakan pama teman-teman ya. Oke, dan ini tadi ayam-ayamnya sudah keluarkan, saya jemur di belakang sana teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja ya, untuk sekedar mereview saja, atau inilah ya. Sekarang lagi ganti bulu lagi ayam ini teman-teman. Ini ganti bulu sudah ketiga kalinya ini ya. Oke, mungkin hanya itu saja, semoga sukses selalu untuk kita semua teman-teman, untuk beternak ya, jangan pernah putus asa untuk ternak ayam, karena jikalau kita ternak ayam itu juga akan menghasilkan pendapatan yang lumayan teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let